wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Ini saya ucapkan dari Terminal Bus Purabaya Bungur Asih. Nah, ini saya tadi itu habis dari kantornya Rosalia Indah di seberangnya terminal ini, dan rencana saya mau ke Solo ya. Tadi ke Rosalia Indah itu tanya HIS yang ke Solo itu yang jam pagi itu ternyata lagi nggak jalan, dan jalannya itu adanya itu nanti yang jam 3. Dan ini sekarang saya akan masuk ke terminal bus Purabaya Bungur Asih sana, mau lihat-lihat bus yang arah Solo. Tapi ini belum tahu ya, ini enaknya naik apa. Kita lihat sikon aja nanti ya di sana, kira-kira dapat bus apa. Oke, ikuti terus video ini hingga selesai. Udah ada di parkiran belakang ya Bungur Asih. Ini lumayan jauh ternyata ya, capek juga olahraga pagi nih. Dan ini ada, ini spesial, ada Pandawa 87. Ini Surabaya Jakarta sleeper class, suite class ini. Wah, mantap ya. Ini kapan-kapan bolehlah dicoba ini ya Pandawa ini. Ini lagi dicuci. Mantap juga ini. Lumayan jauh ya, shelter arah Solo ada di sana. Dan ini situasinya seperti ini pagi ini, lihat. Nah, bisa dikatakan lumayan sepi ya, sepi sih kalau menurut saya ya. Nah, ya deh, sekarang saya tak pantau-pantau dulu ini, kira-kira naik bus apa untuk menuju ke Solo. Naik apa ya? Sekarang sudah jam 8:30 dan saya masih bingung naik apa ya. Ini setelah saya lihat-lihat itu ada bus Eka, Sukun Rayu juga. Tapi kurang tertarik saya, kurang menarik menurut saya ya. Kurang serkaca karena udah sering ya naik Sukun sama Eka gitu. Ini kita lihat-lihat aja lah. Ini nanti ada bus apa yang cocok. Kalau nanti ada Sukun Rayu atau Eka yang cocok ya kita naik aja, gak apa-apa. Pokoknya yang cocok gitu aja. Dan ini saya juga barusan habis sarapan di belakang ini. Murah di sini ya, sarapan cuma 8.000 aja. Yuk, sekarang kita tunggu-tunggu dulu sampai ada bus yang cocok. Ini saya barusan tanya-tanya sama Mandoran Mandala ya, ternyata ada Mandala habis ini, bisnya masuk habis ini. Itu tadi saya sudah lihat arah sana, bentar lagi masuk bisnya. Dan Mandala ini bisa turun Solo gitu, melayani tarif meteran juga, kan trayeknya sampai Bandung ya, tapi penumpang meteran juga dilayani. Dan katanya juga akan via tol nanti ya, naik turun tol gitu. Kita lihat aja nanti naik tol mana dan turun tol mana. Ini samping ada Sukun Rayu ini mau berangkat arah Jogja. Nah, itu dia armadanya. Kita cari ya, semoga dapat kursi depan. Nih, Sukun Rayu. Oke teman-teman, ini dia armada yang akan saya naiki. Bus Mandala ini sendiri melayani rute Surabaya, Solo, Yogyakarta, Tasik, dan tujuan akhirnya yaitu di Bandung dengan kelas ekonomi. Untuk bus ini sendiri menggunakan bodi dari karoseri Laksana Semarang dengan varian bodi Legacy SR2 dan ditompang di atas sasis Hino RK8.
di mana ini bisa dikatakan lumayan jarang ya untuk bus ekonomi tapi menggunakan mesin belakang. Dan ternyata bus ini juga melayani penumpang meteran loh. Misal mau naik bus ini dari Surabaya turun Jombang gitu juga bisa. Dan yang spesial dari bus ini yaitu interiornya. Bus ini menggunakan konfigurasi seat 22, tapi bus ini itu kelasnya ekonomi loh. Nah loh, mantep bukan? Kalau untuk bus biasanya kan ekonomi kebanyakan menggunakan konfigurasi seat 23 dengan total seat 60-an seat. Untuk bus ini menggunakan konfigurasi seat 22 dengan total 44 seat. Mantap sih ini untuk Mandala. Selain menggunakan seat konfigurasi 22, katanya sih bus ini nanti bakalan via tol juga loh. Kira-kira naik di tol mana dan turun di tol mana? Ayo simak aja video ini hingga selesai, oke? Sekarang saya ada di seat nomor 30. Lihat untuk jarak antar seatnya segini ya, lumayan longgar, standar. Ini total seatnya 44 seat ini. Ini ada buat naruh-naruh snack. Ya standar sih ya ini ya. Ini ada buat anu tangan, lihat sandaran tangan. Terus ini buat ngerepain seat. Nah gitu. Seperti inilah. Dan untuk dashboardnya seperti ini ya. Ini garapan dari karoseri Laksana menggunakan Hino RK8. Ini yang bikin saya menarik itu ini, lihat. Nah, ini tuh tarif biasa katanya, itu juga. Nah, PO Mandala bus ini menggunakan tarif ekonomi. Gak tahu ya nanti tiketnya berapa. Kita lihat aja kalau udah ditarik nanti ya. Ini di samping ada Sung Rayu 7208. Ini ada Mas Ibnu nih, halo Mas. Ini Mas Ibnu yang naik ini, saya naik sampingnya ini ya. Nanti siapa yang nyampe Solo duluan ini kita lihat nanti Mas ya. Iya. Ini yang bawa ini Mas Yusef gitu. Nih Sukung Rayu ekonomi, sama-sama ekonomi ya. Ini ekonomi, itu juga ekonomi. Nih, sip. Ini 7208 nya berangkat dulu. Katanya sih kenceng itu ya Mas Yusef itu. Recommended untuk dicoba. Ini juga ada Sukung Rayu lagi yang parkir. Ini Sukung Rayu 7197 Sardo Team. Ini juga artisnya Sukung Rayu ini armadanya nih, lihat. Wah, mantep banget kan. Ini sama tadi loh. Jos larinya. Ini sekarang jam 10.45 masih parkir ya. Lama banget parkirnya. Lihat penumpangnya. Banyak yang turun akhirnya. Yang turun ada yang rokok juga. Lama parkirnya ya, sejam lebih, sejam setengah lebih. Hampir 2 jam ini parkir. Mampir garasinya Mandala Surabaya, Mandala Handoyo, itu bisnya. Thank you.
dari Mandala ya. Untuk tarifnya 75.000 Surabaya Solo. Oke teman-teman, ini sekarang sampai di Braan Kertosono. Nah katanya itu lewat tol, tapi kok belum naik tol sama sekali ya dari tadi ya. Jadi ini lumayan lama juga, tadi kena macet juga. Mungkin ngetolnya dari Nganjuk mungkin ya, kita lihat aja nanti ngetolnya di mana. Saya soalnya juga baru pertama kali naik Mandala ini. Ini itu ada Cendana arah Surabaya Ekonomi. Yuk kita tunggu dulu, mungkin bisnya ini bentar lagi berangkat mungkin. Minum, aku dingin, sprite, mason, teh pucuk. Minum, Mbak? Teh pucuk, sprite, mason. Minum, Mas, air, Mas. Betul.
Teh pojok Sprite Mason minum. Sun mak ke? Sun mas ke? Armada yang kita naiki ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja, Purwokerto, Bandung. Teman-teman, ini sekarang saya sudah sampai di Terminal Solo. Lumayan lama juga ya, padahal tadi udah ngetol dari Nganjuk sampai Ngawi, terus Ngawi sampai Sragen, Sragen sampai Solo.
itu jadi ngetolnya itu dari Nganjuk sampai Solo ya, cuman turun di Ngawi sama Sragen dulu. Kalau menurut saya sih lumayan recommended ya, soalnya ini juga tarifnya tergolong murah, cukup 75.000 dan seatnya itu menggunakan seat atas konfigurasi 2-2. Mantap sih ya, mungkin bisa teman-teman coba ini ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya kali ini. See you on the next trip.